Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing bagaimana cara kita untuk mengaktifkan kecepatan internet atau kecepatan jaringan di HP Oppo A18. Guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, jadi nanti setelah kita aktifkan, maka kita bisa melihat di status bar kita ini kecepatan jaringan atau kecepatan internet kita secara real time. Untuk mengaktifkannya, pertama kita masuk ke menu pengaturan pada HP Oppo A18 kita. Setelah kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya kita masuk ke bagian menu notifikasi dan bila status. Setelah kita masuk ke notifikasi dan bila status, selanjutnya kita masuk ke bagian menu bila status. Selanjutnya di bagian opsi kecepatan jaringan waktu nyata kita aktifkan. Nah, sekarang kita bisa lihat ya guys, di atas ini di bagian kanan status bar kita atau bila status kita, kita bisa melihat kecepatan jaringan waktu nyata atau kecepatan internet real time pada HP Oppo A18 kita. Nah, di sini saya akan coba download, kita akan lihat apakah kecepatan internetnya bekerja atau tidak. Nah, saat sekarang ini dia kecepatan internetnya 1,1 MB per detik, 1,6. Nah guys, jadi kecepatan internet ini berfungsi juga apabila kalian menggunakan data seluler. Saat sekarang ini saya menggunakan WiFi, dia juga berfungsi. Sekarang kecepatannya 2,2 MB per detik. Nah, jadi dia real time ya guys. Guys, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.